Jom mengenali Putua Martin dari Brunei, seorang jutawan sebenar dengan gaya hidup mewah, malah selebriti pun akan hiri hati. Assalamualaikum anda semua, selamat datang kembali ke channel Cicaki Cikgu Sa walau di mana anda berada. Dalam video hari ini, Sisi akan merakui 5 gaya hidup mewah Putua Martin di negara Brunei Darussalam. Dunia Pendidikan. Putua Abdul Martin adalah putua keempat Sultan Hassan Bolkiah, iaitu Raja Brunei yang menjadikannya putua diraja. Putua dibesarkan di Brunei dan bersekolah di sekolah cemerlang seperti Sekolah SC Andrew dan Kolej Sultan Sains Paduka Sri Begawan. Kemudian, Putua Martin mengembara jauh dari rumah untuk belajar di Universiti Terkenal di London, England. Pada tahun 2014, beliau memperoleh ijazah dalam politik antarabangsa dari King College London. Beliau tidak berhenti di situ. 2 tahun kemudian, beliau memperoleh ijazah lanjutan lagi di Sekolah Pengajar Oriental dan Afrika yang memfokuskan pada hubungan antarabangsa. Dunia Sukan. Putua Martin adalah peminat besar terhadap sukan, terutamanya bola sepak. Pemain kegemarannya ialah David Beckham. Sukan dan kekal cekas adalah sangat penting kepada putua raja. Putua suka kekal aktif melalui pelbagai aktiviti yang berbeza seperti boxing, golf, seni mempertahankan diri dan juga bungee jumping, snorkeling, skydiving, mendayung ski, badminton dan menunggang kuda. Tetapi bukan itu sahaja, malah putua pernah mewakili negaranya 2 kali dalam sukan Asia Tenggara. Dunia Ketenteraan. Putua Martin mengambil tugas dirajanya dengan sangat serius. Putua adalah seorang pegawai yang berdedikasi dalam tentera udara diraja Brunei. Tahukah anda, Putua juga seorang juruterbang helikopter terlatih. Beliau memulakan kerjaya tenteranya pada tahun 2010 di Akademi Tentera Diraja Sandhurst. Putua seorang yang bekerja keras dan pantas sehingga beliau mendapat pangkat menjadi kapten menjelang 2017. Putua belajar menerbangkan helikopter dan juga memperoleh lencana aviator pada tahun 2018. Dunia Kemewahan. Walaupun kita tidak mengetahui jumlah sebenar wang Putua Martin, media sosialnya menunjukkan kepada kita gambaran gaya hidup luar biasa kekayaan keluarganya membolehkan Putua mempunyai Ferrari yang elegan, jam tangan mahal dan kapal layar untuk berpesta. Orang ramai mula puasa benda mahal Putua, terutamanya dalam pakaian. Putua mendapat banyak suit pereka yang dibuat oleh tukang jahit terbaik di London, kadang-kadang berharga $100,000, $15,000 Amerika Syarikat setiap satu. Putua Martin kerap menghadiri acara mewah seperti perlombaan malam Formula One di Singapura dan sering melawat tukang jahitnya di London. Gayanya yang moden malah telah mendapat pujian daripada pakar fashion. Almari pakaiannya dipenuhi dengan suit mahal yang berkualiti tinggi, menunjukkan cita rasanya yang begitu teliti dan mahal. Putua raja itu juga memiliki sekurang-kurangnya sebuah Land Rover Defender 90 yang dipamerkannya di Instagram. Tetapi bahagian paling mengejutkan dalam gaya hidupnya adalah cintanya terhadap haiwan peliharaan eksotik. Putua dilihat bergaul dengan anak harimau putih sehingga kan Putua mendapat gelaran bapa harimau. Putua Martin mempunyai cita rasa yang sangat mahal, terutamanya dengan koleksi jam tangan. Koleksinya mempunyai beberapa jam yang sangat mengagumkan seperti Rolex Day-Date yang berharga sekitar $26,000 Amerika Syarikat dan 18 karat emas putih Patek Philippe Nautilus Perpetual Calendar bernilai $124,000 Amerika Syarikat. Jam tangan yang menakjubkan ini menunjukkan bahawa putera raja menikmati gaya hidup mewah. Dunia Perkahwinan. Sebagai salah seorang daripada 12 anak pemerintah Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah yang dianggarkan mempunyai nilai besar $30 bilion Amerika Syarikat, Putua Martin yang sangat popular di Asia semasa turunannya kini telah berkahwin. Putua dan Anis Syawasnah baru-baru ini mengadakan perkahwinan yang indah dan sangat mewah. Perayaan itu berlangsung selama 10 hari pada awal tahun 2024. Setiap detail dari perkahwinan ini, daripada pakaian yang cantik hingga tiara belian yang berkilauan, menunjukkan betapa kaya dan pentingnya keluarga diraja itu. Majlis resepsi pernikahan berlangsung di Balai Takhta Diraja Istana Nurul Iman. Pasangan itu tiba dengan kereta World Warriors. Putua Martin memakai pakaian seragam hitam dan emas khas dengan pingat berkilat. Pengantin perempuannya, Anisha, memakai gaun putih yang dihiasi permata dan labuci.
Dia juga memakai anting-anting berlian dan rantai yang menakjubkan. Dan tidak lupa juga tiara berlian yang menakjubkan yang dipakainya mempunyai 838 berlian dan menelan belanja sebanyak $12 juta Amerika Syarikat. Seluruh koleksi pakaian perkahwinan Anisha adalah gabungan gaya tradisional dan mewah tulen. Dia memakai gaun putih cantik dengan permata oleh Puerker Tate Flowers dan gaun mewah-mewah dengan sulaman emas. Setiap pakaian menunjukkan kekayaan dan kepentingan keluarga. Pendek kata, perkahwinan yang besar itu jelas memaparkan bagaimana putera matin dan pengantin perempuannya akan menjalani kehidupan yang mewah dan bergaya. Jadi, apa pendapat anda tentang kehidupan putera raja? Kongsikan di bahagian komen di bawah jika anda menyukai video ini. Berikan tanda like dan share dengan rakan anda. Untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini, jangan lupa subscribe Sisi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada next video.